Tim Buser Polsek Bojonggede Depok Jawa Barat membekuk seorang ibu rumah tangga SF pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Modus pelaku mengajak kenalan korbannya para anak di bawah umur yang berada di lokasi sepi lalu diiming-imingi sesuatu agar motor bisa dipinjam lalu dibawa kabur. Pelaku yang diketahui telah 10 kali beraksi ini ditangkap usai polisi menerima sejumlah laporan warga yang kehilangan motornya. Kata-kata manisnya dengan kata-kata bulatnya yang bersangkutan pura-pura meminjam kendaraan itu atau sepeda motor itu, dan anak yang bersangkutan ditinggal sehingga motor digelapkan oleh yang bersangkutan. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus untuk menyelidiki adanya keterlibatan pelaku lain. Sementara itu pelaku SF dijerat pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.